Nah, bagian pertama tentunya ruang tamu. Ini simple. Bagian kedua sebenarnya garasi dipakai ruang sepakuna tentunya. Kemudian ruang sepatu dan sebagainya atau ruang belajar atau ruang kerja juga bisa. Sini ruang hiasan kaca biasanya. Kita naik ke atas. Nah, ini di bagian ruang keduanya udah dipaman full seperti ini. Ini dapurnya, maksudnya ruang samping. Di sana masih ada service room area. Ya, ini tembok. Ada kamar mandi, kamar pindah. Ini kan tadinya juga nggak full, masih ada space 1 meter juga. Ya, dapurnya dijebol. Ya, itu karena di fullin. Ini kan tambahan semua. Tambahan, ini teras sebenarnya dikit, masih ada teras harusnya dijebol, dilurusin. Ini full, ini tambahan semua nih. Di fullin habis semua. Nah, kalau mau ya nguatin taman lagi. Nah, konstruksi awalnya sampai sini. Gitu. Memang semua di luar kan? Enggak, harusnya di sini, Pak. Dapur itu di ruang sini, ini dapur nih harusnya. Nah, dikit. Itu. Itu pipa apa? Nah, ini kan pipa kamar mandi, harusnya kamar mandi di sini ada dikit kamar mandi nih. Itu. Ditutup. Nah, ini bisa dijadiin dapur bersihnya sebenarnya. Ini konsep minibar, jadi enak santai-santai gitu kalau mau dirubah. Gitu. Nanti pindah kamar mandi sini. Ya. Lihat di atas. Di sini hujan terus ya? Hujan, Bu. Ini kemarin kemarin sehari semalam. Oh, kalau di Jakarta dari hari yang satu. Iya, kemarin sehari semalam kita nggak bisa keluar. Ini kamar di bagian lantai atas, lantai nomor 2. Dan kita bisa lihat di sini masih ada teras dan view-nya. Nah, ini view-nya. Lantai 2 aja udah keren. Seperti ini. Ini ada kamar mandi. Ini bisa ruang apa aja. Nah, ini kamar mandi. Bas bedak. Nah, ini naik ke atas. Paling belakang biasanya. Atas, ini kusen-kusen. Kamar mandi. Kenteng, Bu. Dari kenteng ini bocor nih banyak. Ini ada kamar anak. Misalnya, nah ini kita lihat gunungnya, pas cerah. Ruang samping. Oke, guys. Kita lihat. Aku sih colong. Ini baru dibenerin atapnya doang ya. Iya, ini atapnya sudah baca ringan, cuman sayangnya nggak ada nggak pakai aluminium foil, ya kan? Iya. Kusennya masih kayu, apa? Plafonnya. Iya. Iya, karena Gibson lebih rimpi daripada. Iya. Itu, cuman enak ditambal aja. Ini gunungnya tuh. Ini pintu ke teras, Pak. Jadi kolam renang, kolam ikan. Ini kolam ikan, Bu.
Kalau dibikin minimalis banyak yang tipe upslope bagus sebenarnya. Kalau di desain. Ngepas gunungnya. Sebenarnya itu kalau konstruksi murah, yang mahal itu interior. Kamar mandi paling mahal. Ini yang buat benerinnya ini mahal ya. Iya. Ini banyak banget benerinnya. Plafon semua, dinding semua. Plafon masih murah, plafon, dinding, sebagian, nah, kusen, semua. Kusen semuanya ganti. Ini rayon. Nah. Iya. Belakang bongkar. Iya. Belakang bongkar semua tuh. Belakang bongkar, jaringannya jual. Iya. Temboknya lebih tinggi. Belakang sebenarnya enaknya dibikin rooftop void, rooftop enak. Jadi di sini kita bisa santai juga di belakang atas. Tembok juga tetap harus tinggi. Oh iya. Kayak gitu. Segini aja sedikit aja Bu, ruang santai lebih banyak ruang terbuka, ya kan? Sampai atas. Oh iya, temboknya ditinggiin. Maksudnya di bagian belakang ini kok. Kosan banget. Ya, kabel tentunya lingkaran. Nah bagus ya konstruksinya ini. Nah, dinding nih ya, dinding lumayan lumayan murah, lumayan mahal ya. Tinggal ini plafon sih murah, yang mahal ya kamar mandi, sanitizer, pintu tentunya. Nah keramik ganti, sekarang udah zamannya ke... terus udah zamannya granit minimal kan. Oh, apa yang jatuhnya jadi semua? Granit promo di sini Mitra 10 kemarin dapat 86.000 yang standar. Ukuran 60 kali 60. Itu. Nah pas akhir tahun nih Desember biasanya banyak promo. Sudah. Ini promo pak granit. Ini dua kali kerja. Bongkar, ongkos. Ya, tentunya. Cuman ya karena ini sebenarnya kalau renov hitung-hitungannya adalah banyakan yang masih dipakai, bisa dipakai atau enggak. Hitung-hitungannya gitu. Nah, artinya konstruksi ya bagian utama gitu aja. Kalau itu Pak masuk, tentunya masuk. Tapi kalau enggak ya enggak dihitung lagi. Menurut Pak? Itu balok kenapa cuma sampai situ ya? Tergantung ya. Ini mah udah di jebol aja ini mah. Balok? Kok bisa cuma sampai situ doang, nggak nyambung ke sini? Oh balok ini? Iya. Ini karena ada ruang tengah letter L dikasih 3. Ini harusnya tadinya 2 kamar mandi. Iya, ini nyambung pak memang. Ini harusnya 2 ruang kan? Nih. Kok nyambung banget ya? Ini kan di jebol nih. Ini kan jebolan. Ini aslinya bukan kamar mandinya, bukan kayak gini. Kamar mandinya harusnya separuh, 2. Ini buat kamar mandi anak, di sini ya, kamar mandi utama. Ini kok nyambung gitu loh. Ini kan tengah pak, jalur tengah. Hah? Untuk tengah-tengah ini aja. Nah. Oh. Ini kan jebolan nih. Nah. Makanya kan kelihatan. Jebolan plus instalasi water heater tuh. Kan penambahannya di situ. Ya, karena ya, sudah kayu. Suntik pak, harus disuntik. Lumayan jatuh jadi bukan murah ya Pak Abi. Ya tergantung ibu makanya. Kalau konstruksinya ini banyak yang dipakai, tentunya murah. Tapi kalau nggak banyak yang dipakai, bongkar ulang, nah itu yang mahal. Saya gimana ya Pak Abi? Konsepnya kalau saya sih untuk upslope kita lihat beberapa desain yang menarik tentunya, ya kan? Yang sudah jadi. Kalau kita ada yang inspirasinya yang di mana ya? Saya kan? Bisa. Harus ada sih yang bagus. Dimana, yang sudah jadi upslope yang bagus itu sebenarnya di Ruby sana juga ada. Jual. Konsepnya jual. Tapi sama, konsepnya sama, kan? Semuanya standarnya sama awalnya. Awalnya semuanya bisa sama. Lihat, jadi saya punya kayak kuncinya saya cek dulu, Bu. Saya telepon dulu nih. Ya, tangga.